suka bingung memulai awal tuh acara gimana, ngomong apa ya Neng ya? Karena kita mau nyamuin. Ya udah kayak dulu deh. Abe. Hey, ketemu lagi kan Pepi? Sama Neng juga ya? Iya dong. Di acara Oke Food yang akan memberikan informasi mengenai tempat makan. Kaku banget ya, nggak enak ya? Adalah, pokoknya sekarang kita ada di daerah Santa, Neng. Betul, Kang. Kita muter seputar Santa. Kebetulan di pasar Santa katanya ada satu tempat yang biasa ditongkrongin sama anak-anak muda. Anak-anak gahol. Gahol, Jakarta Selatan. Oke. Tapi aku udah lagi janjian, Neng. Kenapa? Sama best friend. Best friend? Emang kan Pepe punya teman? Ada teman. Oh, masa? Orang loh. Orang? Cuman dia bergerak di bidang kuliner juga, cuman dia menjual makanan tabu. Kamu pasti nyakannya makanan yang dilarang kan? Tabu karena kan? Nah ini bisa dibilang tabunya malah semua orang suka makanan tabu. Ya nggak boleh dong, nggak boleh berarti kalau gitu. Waduh, Neng, mau ditabrak! Mas! Ya ampun, lihat dong! Neng! Apaan? Inilah makanan tabu, Neng! Kenapa Neng mau ditabrak, Kang? Nih, tabunya, Neng. Tahu bulat. Panas. Tahu bulat. Bukan tabu yang dilarang ya, tapi tahu bulat. Sini, Neng. Mana nih, pelakunya nih. Tuh, minta maaf sama si Neng. Ya tadi saya nggak ngeliat. Sengaja? Enggak. Oh, pokoknya saya minta gratisan tahu bulat ya. Ya udah kita muter sama mereka, Neng, yuk. Oh, Kang Pepi. Hei, lain kali lihat-lihat. Neng, apa? Tabu bukan makanan yang dilarang, tetapi ini adalah tahu bulat digoreng. 5 hangat, 500. Muter yuk. Yuk jalan. Sudah berapa lama Mas menjalani tahu ini Mas? Ada kali 1 tahun Mas. 1 tahun? Iya. Prospeknya gimana menurut Mas? Lumayan sih Mas, dapat masukan yang alhamdulillah lah. Yang jadi pertanyaan Mas, maaf ya Mas yang motong ya. Itu yang promo suaranya suara siapa tuh Mas? Emang harus nyebelin kayak gitu? Emang saya, suara saya Mas. Harus nyebelin ya? Tahu bulat! Harus gitu ya? Bebas sih kalau. Dan saya bertanya paling utama nih Mas, yang menjadi bahan pertanyaan saya dari awal begitu kemunculan tahu bulat. Kenapa bulat? Ya dari soalnya harus bulat gimana ya? Dia aja bingung. Katanya tidak hanya satu ya Mas ya? Banyak Mas kalau tahu bulat, nggak hanya cuma kita aja. Berarti sekarang Mas bisa dibilang alhamdulillah sukses ya Mas ya? Alhamdulillah lah. Ya udah. Pemirsa Oke Food dan pengunyah sejati, Pepi melaporkan dari atas, melaporkan langsung dengan Mas Andi di TKP tempat berjalannya bisnis tahu bulat digoreng dadakan 500-an hangat-hangat. Hai, deduh. Yuk. Wih, ini udah masuk areal pasar ya? Iya, betul. Wah, udah deket nih. Udah nyampe, bukan udah deket. Made, op. Anomali. Tahu, Pak, tahu. Ibu, mau beli berapa, Bu? Hah? Mau beli berapa? Kamu, Neng? Iya. Saking asiknya jualan, Neng. Kang Pepi, udah cocok ya jualan aja ya, Kang? Kang Pepi jualan aja ya? 1. Boleh. 2. Bentar, Neng. Ini lagi fokus. Nggak boleh dimatiin ya itunya ya? Suaranya nggak boleh ya? Suaranya ngebelin lama-lama. Suaranya, Neng, katanya boleh, Kang. Direkam. Oh, yaudah. Gantiin Pak, matiin, Pak. Biar dia yang teriak-teriak, Pak. Ayo, Pak. Tahu bulat. Digoreng. Pedes nggak? Mendadak. Kasih ya. 500. Hangat. Bagus nggak, Bang? Bagus banget. Boleh ya? Boleh. Yaudah, matiin, Gih.
Nanti lihat ke kamera yang putih, hitungan ketiga teriak. Tahu bulat. Nih goreng mendadak. Nah, suara Kang yang nyebelin itu ya tadi ya. Sok. 1 2 3. Tahu bulat. Salam ngunyah ya. Kang salam ngunyah dulu Kang. Tangan gini. Bilang oke food. Matanya ngedip 3 kali ada suara ting ting ting. Udah gitu mengepal. Hidup punya. Terakhir lagi kayak gini. Punya 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 punya. Ya. 1 2 3. Oke food. Ting ting ting. Hidup punya. Punya 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 punya. Ayo Neng. Ya Kang. Sudah sampai di Pasar Santa, kita ngumpuk-ngumpuk Santa sekarang. Yuk. Ayo. Kang terima kasih. Sukses tahu bulatnya. Tetap bulat. Meskipun bentuknya kadang-kadang gepeng atau robek, gepeng apapun itu tetap tahu bulat.